Prospek ternyata masih jadi hot topic. Apalagi menjelang besok ada IPA. Tahun lalu itu cuma 6%. Nah juga ada faktor lain juga, gimana kalau kegiatan juga mungkin kalau potnya besar, ini kecil, masih itu gerakan itu berkurungan ya. Itu kita harus pakai pulang 2 tahun. Karena dalam berhubung nanti berkurungannya oleh yang menyerahkan dari daerah, karena ini pemilihan kita masih di daerah. Penentuan kapasitas produksi yang mitigasinya melalui insentif split, nanti ada variabel split. Penguatan kebiasaan kami yang lebih fokus menjalankan fungsinya sebagai badan atau tidak, pemerintah punya diskresi yang 5%. Baik, mulai. Kalau enggak, Saya akan mencoba sharing, dan saya berharap sebetulnya pada kesempatan ini selalu disampaikan juga. Saya pernah bilang oleh YAKMI, kemudian juga oleh Serikat Pekerja. Saya berharap di ITE juga tanpa langsir dan biasa kemarin dari IHS juga banyak mungkin di sini Bapak Ibu saya berharap saya akan mengharap angka karena di luar dari daripada blok tersebut. Alhamdulillah kami di PKI MBC ya, ada beberapa yang kemarin bersih, kami mendapatkan sesuatu yang cukup bagus. Di dalam mandat untuk PKI MBC, kalau di situ, waktu tiga, kemudian di file bersih, kita dapat setengah 15, ya, total pas-pas. Kemudian, dasar project di atas 2.500, ya, 1%. Dari total tersebut, yang sudah kita kerja di balai pada tangan, sebanyak 1%, lebih berapa, kita akan bisa juga salah satu. Besok tentang berbicara secara singkat tentang SDM untuk saya boleh tentu saja nama show saya lanjut yang bisa datang.